Ini kelihatan enak loh, Mbak. Selamat siang. Ya. Deket pohon. Nah, lagi melantai. Aku. Iya, maksud saya itu. Kenapa ibunya ya? Kebetulan lagi belanja dia. Lagi belanja? Gak emoy. Oh. Kebetulan sekali. Maksudnya? Saya ini adalah sales. Oh, tukang jualan. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya? Bahasa Jawanya sales. Dan kebetulan sekali saya punya aura dari mas, bapak, atau apa namanya? Oh boleh, aura dari masnya ini kayaknya nggak bagus gitu ya. Maksudnya? Bahasanya udah beda nih, aura orang omongnya. Mukanya berantakan. Kayak puing. Asal aja. Gini mas. Maaf nih, saya lagi bersih-bersih. Kalau ngomong yang nggak ada gunanya buat apa gitu? Kebetulan saya memiliki peralatan kosmetik yang bisa merubah wajah mas dengan seketika menjadi seperti siapa yang mas inginkan. Cara kosmetik, mas sama gua. Hei, dengerin ya mas ya, mas dengerin. Kosmetik zaman sekarang bukan hanya untuk pria wanita saja, tapi juga untuk pria, mas. Kamu mangkal, lo bukan begitu. Gue mangkal lagi ya, gue biasa aja, paling ya mandi sabunan yang biasa nggak pakai. Justru itu, mas mau siapa? Pilih seganteng siapa? Budi Anduk, Ari Untung, Pepi atau Bopak? Itu siapa yang ganteng-ganteng? Mas mukanya begini, aduh mas, nanti kalau misal lewat ke depan pintu gerbang, ih dibilang, ih ada gorila lewat, gitu kan nggak enak. Mas jangan bilang tertarik atau nggak tertarik dari sekarang, tapi mas mesti lihat dulu contoh soalnya. Contoh? Apa yang harus dicontoh? Iya, nanti kita mau siapa ya? Mas, sini mas. Ada apa, Pak? Mas, lagi nggak kenapa-kenapa, kan lagi sibuk kan? Enggak, kebetulan lagi sibuk. Oh, tapi sibuk. Bapak manggil saya, ada apa sih? Boleh. Ambil kursinya dua sini. Oke. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana hebatnya kosmetik yang saya punya ini. Nanti hingga bapak menjadi terkesima dengan produk saya. Betapa manjurnya produk yang saya punya ini, mas, kosmetiknya. Apalagi, aduh. Sebentar ya, mas, saya coba dengan produknya dengan mas siapa namanya tadi? Indrayana Bidwi. Indrayana Bidwi. Mesin bengen, kan? Oh, tenang saja, mas. Batu keluar. Pokoknya kayak bedak mayat. Ini benar ya. Kaya. Ini benar ya. Tapi, lu ganti yang lain deh. Paling cocok pada tuh kan mas, baru kelihatan sedikit aja tuh udah cakep banget kan tuh. Gimana cakep benang mayang ini? Cakep apanya? Sebentar lagi ini berproses, jadi kalau misalnya dia nanti berkeringat itu langsung melted, langsung masuk ke dalam kulitnya. Apa melted? Maksudnya jadi menyatu dengan kulitnya. Iya benar, menyatu dengan kulitnya dan mukanya itu jadi mulai menarik sekali. Jadi menarik sekali. Pokoknya percaya diri aja. Intinya itu. Gak perlu. Nah. Gimana mau mayat? Dari samping kanan, samping kiri coba melihat. Pokoknya yang bagus ya. Udah diingat-ingat celepuk dulu. Masih celepuk yang berulang lagi. Allah. Orang. Ini. Saya kenal. Bapak ya? Bapak lu jadi bule sekarang, Pak.
Nah, itu kan. Aku lihat kan mukanya pertamanya jadi kayak ganteng banget. Tuh, ini kicer mata kali kicer. Kamu aja kalah ganteng, ganteng banget. Aku kalah ganteng. Mantap. Wah, sudah apa? Gimana nih? Ah? Kasih tahu enggak? Aduh. Beli di mana sih? Beli di mana? Kayak dia mau kasih tahu belum jalan-jalan yang kasih tahu. Saya mau dong buat pacar saya. Aduh, maaf, jadi saya bangga aduh, gitu bawa ke mall. Aduh, bapak malas. Ini barangnya. Harganya juga cukup mahal. Please banget, Pak. Please banget. Kagum-kagum yang begini dong. Jadi biar aja cukup-cukup dia aja. Nanti kasih gue. Oke. Iya, iya. Sobri, terima kasih. Pak Radik, kasih Pak. Iya, iya, iya. Pak. Bagaimana? Bagaimana? Ya bukan bagaimana, gue juga bingung. Tambahin lagi. Siapa lagi? Ya. Emang ada lagi? Lalu, Pak. Eh? Kok lu ganteng banget, Pak? Masa kenal sama dia? Ini tetangga saya. Oh. Anaknya Haji Sanip. Ganteng banget. Lu jangan bawa buah Sanip dong. Ganteng. Tadinya kayak buah manggis mukanya. Lu ganteng banget. Lu perhatiin-perhatiin kepalanya. Oh. 3 hari pergi. Nah, ini rahasia. Ini rahasia. Dandanan cara tradisional ya, Pak ya? Iya, benar. Nggak bisa. Boleh dikasih juga, Pak? Hah? Pak, lewat pasinya. Keliwat. Jual apa, Pak? Saya hanya memiliki satu produk. Saya beli 200. Satu bedak ini. 200. Maaf. 300, maaf. 500 ribu, saya beli, Pak. Penglaris. Ya udah kalau gitu. Tapi nanti saya beli lagi. Selamat mas. Ayo dong. Selamat ganteng ya. Nanti kalau butuh lagi, tinggal nomor telepon saya. Ya. Terima kasih mas. Ya. Saya udah ganteng dengan pedi saya mau jalan. Bagi lagi. Alhamdulillah, Cik. Seti Dewi Teci. Ini Teci Lepi sebeli sepeli. Sejet. Kamu mau tanya-tanya. Ya udah sekarang nah. Masalah sejati. Bagian bapak mana? Tenang aja. Bala-bala. Sabar bala-bala. Hey, sampai mana nih? Thank you, mama. Thank you. Gara-gara dia dapat sejati. Aku dapat sejati. Nih, untuk dia belanja. Sama. Ini untuk ye. Thank you, Nek. Dapat duit kita dapat segini. Ini apa nih duit separoh nih? Robek ini. Maaf kalau begitu, ikut tuker deh. Oh iya, berarti ya berdua jodoh. Maksudnya 50.000 berdua. Enggak usah dirobek. Ada enggak? Bos, ya udah. Mereka pasti berdua segini. Gua berdua cuma gocap-gocap. Ini kan gocap-gocap. Ya udah, nasi giling. Ini begitu lah. Ngapain bisa sama keluarga berkelayak? Lupa udah, itu terusan dia yang mau belanja lagi. Sucus, gak ingin ngapain ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Semua orang akan terkejut. Sepil. Bang. Saking gantengnya kan.
kali gue ya. Kita agung ya. Mungkin anak anak baru nggak sih? Ya kita temennya bilangin dong. Iya, kita ke tempat lain aja. Papa,
mau bapak bebasin, ya. Apa aja? Kamu lihat apa? Lihat customer, bos. Tugas kamu apa? Melayani. Standar dan tetap melayani dengan baik. Jangan diri di sini kayak patung. Jangan kayak iya, iya. Saya kecewa sama kamu. Cepat, lakukan. Iya, iya. Ada yang bisa saya bantai? Apa lu? Enggak, Pak. Ganggu konsentrasi anak gua lagi milih. Udah, jangan keganggu sama serpihan upil. Kuatnya apa ya? Iya. Bapak kamu preman, tapi tetap sayang sama anaknya. Ingat-ingat ya. Enak lagi. Galak, Pak. Galak. Galak apa? Tapi kalau ada teknik. Untuk supaya konsumen itu suka beli barang-barang ini, cara pelayanannya kamu yang baik. Gimana bos? Saya tadi udah ngelayanin. Contohnya kayak gimana kamu? Nih, lihat nih. Lihat sini dulu. Pokoknya kamu melayani dengan baik, dengan bahasa, attitude yang baik. Oh, mau beli apa, Pak? Oh, yang ini juga bagus, Pak. Ini impor, ini juga impor. Kayak begitu, jangan yang ini. Saya gak suka. Jangan dong. Iya, iya. Selamat malam, Pak. Eh, Pak Dok. Udah gua bilang jangan ganggu konsentrasi anak gua. Muka lu tuh ganggu, tau gak? Iya. Ngomong apa lu? Enggak. Aduh. Bos. Buat apa sih melatih kamu tadi? Buat kerja. Nah, buat kerja. Kenyataannya gimana kamu masih berdiri di sini? Kenapa? Tadi saya udah nyoba. Galak orangnya. Galak karena kamu tekniknya. Kalau orang galak pendekatannya tuh persuasif. Waduh. Pendekatan secara hati, cinta. Nih lihat bos kamu ini. Coba bos silakan. Silakan silakan. Coba. Nih. Iya. Wah, bisa dipilih barang-barang di sini kualitas bagus. Apa kata lu? Gua bilang sama kamu yang gua lagi pilih. Eh, kalau kilo? Kau kok kamu pilih ini betul di sini? Kilo? Apa yang bilang? Galak nggak? Bilang lu tadi kalau itu preman. Habis ya udah bilang. Kakek gua udah 3 tahun mati ga bangun baru. Kemarin mak lu udah mati. Awas sutra coy. Awas sutra coy. Gimana ya? Gak bisa bantu lagi nih. Nuri, tunggu tuh aku lagi. Nuri, kan gue mau ngomong dulu. Iya, kenapa? Mau manggil? Gue gini tuh, gue lagi butuh uang tuh. Gue? Bener tuh. Gue jarang-jarang kan gue butuh uang banget tuh. Iya, terus maksudnya? Ya, ada nggak lu kali bisa bantu gue gitu? Aduh, udah tahu nih, menjelang akhir bulan juga kan. Belum salon, belum yang pedi, belum beli tas baru, belum beli sepatu baru, habis uang. Jangan lupa, kebuah kamu ya. Ibu gue kayak gini. Tapi gue sakit. Batu bara. Bener. Pegang. Adik gua sakit. Pernah sahabat kan? Kamu orang mampu. Mau keluar terus nih? Gua ada masalah tentang. Kamu pergi. Enggak dong. Nah, kau pinjam duit. Tengah? Pinjam duit. Saya
Duit ada. Kartu lu. Kartu lu ketawa lu ya. Gua ada cerita sama Nuri. Bener, gua disini aja. Abis gua dari dalam mendengar suara rintihan. Udah jalan gua. Pake pengaca gua. Kakek gua udah 3 tahun mati gak bangun baru. Kemarin mak lu udah mati. Anak-anak temen udah tahu gua sama lu. Budi, dia mengapa ya? Kan baik hati, dermawan, siapa lagi? Jadi. Kau uang lah di mana-mana keluar perlu mah. Budi, bukan karena tuh berarti gua aman kawan-kawan yang berbeda duluan ya. Oh, Budi kan baik. Kalau gua doang, itu lo bantu Ari. Kalau gua doang apa-apa. Jadi ya takut enak ya. Iya dong, kita kan masih dirawat sama sosial. Esok. Ya kalau ada langsung gua bayar, But. Oh gitu? Bagus gitu namanya. Bikin gua percaya dong, Sarah. Berapa sih, berapa? Dikit. Banyak banget. Belum. Berapa? Berapa? Juta aja. Majok. Jadi kayak 17-an. Sebok. Iya. Oke, itu maksudnya. Masih banget ini lu. Kelihatan baru kok. Sudah kagak nangis lagi kagak sedih kali. Ah, teriar mana lu? Hari? Udah 2 bulan kamu nunggak. Sekarang harus bayar. Kalau enggak, kamu harus keluar hari ini juga. Bawa barang-barang kamu semua. Siapa lagi? Dia mah enggak. Berapa? 1 juta. Ya, berarti mau 1 juta aja, Pak. Hah? Orang tua saya kan kaya, Pak. Ini. Oke, pas ya. Kamu boleh perpanjang kosan kamu dan besok saya cat kamarnya, ya. Apa? Mana uang kosnya? Kalau kamu tidak bayar hari ini juga sekarang keluar, kepasti barang-barang kami besok. Gak bisa. Sekarang apa? Keluar. Setan, kita kan keluar. Ini juga duit saya. Sekarang kamu keluar dari sini. Udah dikasih modal, gak mau goyang. Iya, apa-apa. Gak ada lapar.
bantuan, Pak. Baru. Biar ngobrolnya enak. Betul. Aduh, itu. Mari. Tapi kan, belum lapar lah, aku belum bisa bayar. Ini udah waktu tempo. Aduh. Apa? Kenapa? Bau mulutnya. Oh. Gimana, mana? Ini. Belum ada, Pak. Apa? Jongkok. Iya bos. Enggak bisa jongkok bos. Apa-apa biarin aja. Enggak, pokoknya harus bayar. Ya biarin gimana? Pak, om lawan. Bukan yang lawan, Pak. Om lawan. Saya Pak udah rugi, Pak. Iya bayar. Ya maaf, 2 hari 3 hari aja gitu. Jenggot. Ya Pak. Dia kagak mau bayar. Oh. Dia main bos. Oh, kasih perhitungan. Bayar lo. Kurang aja lo, ha? Bayar. Malah nggak bisa bayar, kan udah rusak kebunnya, Pak. Gimana? 3 hari dia kasih tempo darang. Agak 3 hari-3 harian. Kurang ajar lo. Ayo, kurang ajar bos. Kurang ajar. Bayar, bos. Assalamualaikum. Pak, ini ada apaan, Pak? Rame-rame begini, Pak. Kuning-kuning gini, Pak, kayak ngambang, Pak. Utang belum bayar kita. Tadi sama dia. Bapak pinjam sama dia emang. Nek. Bapak kamu kan enggak bayar utang, kan mintanya modal. Udah kasih modal enggak mau bayar. Nanti 4 hari bayaran. Tapi gini nih, saya ada ide nih. Ide kecil congor nih. Iya Pak Ma. Jadi kita ada ide nih Pak. Gimana? Ini kan anak saya satu ini. Gimana kalau jodohin nama bapak aja? Kan belum nikah tuh bapak tuh. Oh begitu. Iya. Saya diskusi dulu dengan anak bos saya. Silakan. Ambil aja bos. Bos, bagus buat perbaikan keturunan. Kalau ini kan punya kita. Jangan mau bos. Ini aja. Yang ini masih mana? Bagaimana? Bapak itu, ini bodinya kayak tempelan usil gini. Bos, ini wanita biasa atau itu bos entertainer? Oh benar lo yang sekarang ya, lo. Baik. Saya akan memutuskan. Saya memutuskan bahwa saya akan memilih anak bapak dari Budi Anuk. Maaf. Tapi otomatis utang beres dong. Oh, tenang aja, beres. Anak-anak. Susi. Pasti bos, pasti. Ada yang mau sama kamu, cuma dilamar kamu. Dihasilin kecil. Anak-anak. Itu saya. Garing. Ini emang jodoh bos. Kita harus pastinya. Berarti kan masih dua mungkin. Iya. Lagi trennya ya. Nggak tahu dulu gue mau kayak anting. Oh dulu ganteng, balapan nyerosot nusuk. Awas sutra coy. Awas sutra coy. Cewek yang disuruh dorong mobil, Bang. Perempuan, udah saking cintanya sama gue, tiba gono. Dan saya yang kuat soalnya di aku juga berbuat gitu, menghatinya. Sebentar, maaf. Ya. Mbak pacaran sama ini? Sama baby. Buktikan kan. Ini Mbak, salah satu wanita yang sangat berselera langka. Menyukai sesuatu yang unik. Ya, ya kan? Mbak pasti menyukai sesuatu yang belum beres. Oh, mentah.
mobil berantakan Mbak suka, nggak berantakan Mbak suka gitu. Lagi trennya ya. Mbak tahu dulu gue mesti ganteng. Oh dulu ganteng. Balapan nyerosot musruk. Hancur gini aku temen. Oh, iya. Jadi tidak selamanya muka hancur tuh menyengsarakan. Oh, ya? Belum tentu. Tapi gini lah. Ada bisa dibantu, Pak? Ini saya bawa dari jauh-jauh keliling-keliling gini. Untuk mencari bengkel yang bisa memperbaiki. Ternyata. Tak ada yang mampu. Makanya. Nah, barangkali ini bengkel besar nih. Pasti bisa dong. Sekarang Bapak ya. Maksudnya? Ya berhubung Bapak juga emang sudah habis masa uji juga kayaknya. Jangan bercanda maksudnya ini, Pak. Ini saya sih nggak sanggup, Pak. Oh, masa bengkel besar ini nggak sanggup? Lihat dong, lihat itu. Masa sanggup? Tahu. Cuman kan ini sudah aduh saya nggak sanggupan, nanti saya janji malah nggak enak. Gini ya kita hubungannya udah lama ya, kita sayang sama anak kita yang ini. Sebentar saya bisa sendiri sih. Mbak, yakin suka sama mobil ini? Aduh saya nggak sanggup Mbak, saya nggak sanggup. Tapi tolonglah bentar. Tolong deh Mas deh. Saya nggak bisa Pak. Oh. Saya nggak berani, saya nggak sanggup kalau ini. Saya baiknya nggak bisa saya. Apa sih? Ini katanya mau diminta servis kita. Oh, ini siapa? Punya dia. Mas. Sebelah sana. Pak. Iya. Ini enak nih. Apa-apa sih? Lo gimana sih? Punya dia siapa? Serius ini ada masalah ini. Oh, iya. Maksud saya ya, gimana caranya deh biar mobil ini ada manfaatnya. Gitu. Iya, makanya bisa enggak kira-kira nih? Apa sih? Kan usah dimana kayak gitu. Warnanya biru. Maksudnya nih bisa enggak nih? Ini. Oh, ini. Ini siapanya, Pak? Pacarnya. Iya. Oh, ini gitu. Pasti kamu tipe-tipe wanita pecinta binatang ya? Oh iya. Jodohnya bisa endukus di sini di mana? Bilang banget kalau dicelalak. Ini mau diapain? Enggak, maksudnya gini nih. Daripada nggak manfaat nih, biar manfaat gimana caranya nih mobil nih? Itu nggak ya? Iya. Oh, manfaat. Oh, bisa, bisa. Bisa dong. Ah, yang benar. Sebentar. Lu jangan asal ngomong lu. Apanya yang ngomong? Gampang. Lu jangan asal. Ini gaji sama customer, lu ntar kecewa gimana? Gak bakal kecewa lah. Gampang. Ini terserah lu tanggung jawab lu. Yakin ya? Yakin, dua hari lagi lah. Kayak ngasih. Berarti bisa nih? Bisa, ya taruh aja sini ya. Bisa. Berarti saya balik dulu ya. Bisa. Iya. Oh, makasih ya. Iya. Ya. Ya mbak. Iya. Tiba-tiba coy. Mas. Dukunnya di mana Mas? Saya tunggu Mas. Itu kayak Beauty and the Beast. Gila mantap juga Pak. Iya Pak. Panjang Pak. Budi. Ini Pak Budi. Eh ini orangnya. Saya namanya Supeno. Wih. Bentar. Maksudnya uang apa? Ini uang mobil bapak. Maksudnya? Mobil bapak kan kita jual. Ini jual kok? Nah, ini bapak ini kan. Ini pengusaha mobil bersih dari Madura. Banyak mobil bapak saya jual. Ya ngapa lu jual, Beno? Ya, bermanfaat. Ya, bermanfaatnya saya jual, Pak. Maksudnya, bermanfaatnya.